Saya bisa melakukan apapun terhadap Anda. Saya juga bisa mengusir Anda dari sini. Usir saya. Dalam beberapa jam, saya pastikan Anda akan menderita. Adanya sales, saya pakai cincin ini untuk memikat para nasabah. Ya, mau melati ya. Roy. Ya, siapa nama kamu? Nggak perlu tahu nama saya. 3, 2. Itu ada bola api, itu benar terjadi dan benar-benar depan mata saya. Dan tiba-tiba lampu rumah saya mati bawahnya. Mas, maaf. Koy, aduh. Roy, ini bisa dibiarin nggak? Nggak sih kayaknya. Ini nggak bisa kita biarin terus. Kok merinding banget loh. Terus-terusan. Mas, maaf. Bisa dibuka, Roy? Jangan. Dia kayaknya... Berasa juga nggak? Iya, dia tadi saya merinding. Dia mau masuk ini ke badan saya tahan dari tadi. Masuk aja, silakan. Siapapun beneran yang datang, saya izinkan untuk masuk ke badannya. Saya kok ngerasa ada energi yang kuat mengepush diri saya ya. Kalau sudah gak kuat, aku aja. Kedatangan kamu ke dunia ini mengganggu kaum-kaum kita. Ini gak akan melakukan apa-apa lagi kan untuk membahayakan siapapun di sini. Membahayakan kamu gitu. Gak usah takut, paling kamu nanti jadi korban berikutnya, Bayu. Bisa dikendalikan, tapi kalau sampai datang sini, tentu aja bisa kembali. Kamu gak usah takut. Yang lebih parahnya lagi, saya hubungannya sama orang yang udah hamil. Bangkit semua dari kegelapan, akan datang menyerang kamu. Rosi, datang menyerang kamu. Sebenarnya nggak punya kerjaan, tapi saya bisa milikin apa yang saya mau. Oh, ada perempuan banyak ya jadi korban di sini ya. Kalau penyanyi itu tergantung kita berpikirnya. Semua tergantung sugesti. Menembus. Apa yang kamu mau sekarang? Saya ingin menambah pengikut. Buat apa pengikutnya? Biar ilmu saya tambah kuat. Ini saya ngerasain kehadiran beliau nih di sini. Dia biasa menjaga Tina atau gimana, Roy? Atau justru dia ngerasa. Kenapa ya? Adui memiliki ilmu pesugihan siluman bodat atau siluman monyet, ya, mengorbankan ayah sebagai tumbal demi toko materialnya laris. Ini keris naga yang saya gunakan membunuh papa saya. Saya arwah siluman putih. Saya mau menyentuh dia. Mohon maaf, saya bicara dengan siapa? Saya Bunda Ratu. Apa mau kamu? Dia. Jangan ganggu dia. Justru kamu yang ganggu dia. Setiap saya nggak dapat perawan, badan saya panas. Aku setiap melakukan ritual, mau melet, mau apa, itu aku pakai foto juga. Ini saya buka aman, Ron. Ya. Itu kan perbuatan yang nggak manusiawi banget kalau saya bilang. Laku wanita ya, aku ngerasa ini gak manusiawi. Mas yang laku ini gak manusiawi banget. Iya. Apa sih? Tanahku. Tuhan, ya Tuhan. Allah, Akbar. Tuhan. Ya Allah. Halo. Ah, Tuhan.
Toke. Toke. Saya pernah didatangi sosok seperti manusia tapi berekor tikus. Dia juga ada di sini. Ima akrab sekali. Tenang aja kok, saya temenin kamu, nggak perlu kerasa kesepian. Menembus. Apa itu? Saya bawa tikus dan daging yang biasa saya makan. Ayo. Pernah takut sakit nggak sih? Ya enggak dong, Mbak. Kan buat penglaris warung saya. Saya makan ya. Coba. Enggak. Siapapun makhluk astral ya. Kembali. Muncul! Apa sebenarnya yang kamu mau dari Sani? Warung dia jadi laris karena saya. Lu aja, sini lu. Lu udah siksa batin gua. Lu kesini! Harus ikut saya. Saya tuh ada di semua gedung. Keluar! Keras banget, Pak. Saya ngelihat nenek-nenek di belakang kamu gitu. Saya mencampurkan minuman kopi suami saya sama darah itu saya. Suaminya benar-benar kehilangan akal. Biasanya pesugihan selalu dikaitkan dengan tumbal. Apa yang ditumbalkan? Ayah saya. Saya mau menyentuh dia. Saya merasa orang yang saya hadapi sekarang adalah orang yang ingin menantang saya. Siti Jasmiyah, Siti Jasmiyah. Bantuin saya lawan. Menembus. Ini biasa tarantulanya untuk apa? Segala bisa. Bisa santet. Dan saya bisa perintah. Untuk membunuh orang. Aduh. Pernah bunuh orang? Siapa? Termasuk pacar saya. Keluarga saya semua dibantai dan dikubur. Dipenjarakan di bawah tanah Lawang Sewu Semarang. Itu rumah saya, Riki Nasi. Saya dibantai dengan keluarga saya. Syukur-syukur mas atau mbaknya bisa untuk join ke saya. Saya yang jaga lilin, mbak dan masnya yang ngepet. Ini yang buat babi ngepet kamu, bukan? Tahu halusinasi gak tau apa, saya seolah-olah kayak ngeliat Ibu Ana itu sosok yang gak ada kepalanya. Kepalanya lilin ini. Saya pengen sugih. Kalau kamu mau kaya, jadi lebih hebat. Tapi kamu ingat, pasti ada konsekuensi. Ini yang biasa kamu buat ngepet. Menembus mata. Saya punya dua istri dari alam gaib. Anda tidak memberikan jaminan, Anda tidak bisa mengendalikan. Kenapa Anda takut? Dia guna-gunain suami dengan air seni, ya kan? Roksi. Menembus. Dia bilang, kamu akan sembuh, kamu akan bangkit lagi. Bahkan kamu akan menjadi pendekar alam gaib. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Yaitu? Saya harus menikahi dia. Jadi ular. Ini jadi ular. Ini jadi ular. Oh. Boleh dijelaskankah apa ini satu persatu? Ini kalau buat cowok-cowok, mau cowok pakai ginian nih. Pernah juga menegokin saya sama cowok berolong itu. Terus? Pernah kepegok juga? Pernah. Komentarnya, tanggapannya? Ya itu, saya digebukin, tonjokin di situ di jalanan sama dia. Dia tuh benar-benar menaklukkan semua orang gitu. Ingin semua orang tunduk sama dia. Waktu itu saya pengen ilmu kebal, mas. Bangga. Oh, bangga. Menembus. Pertama kali lihat Pak Bejo, saya langsung lihat banyak makhluk-makhluk jin yang positif. Aku ngomong tentang Niki.
mundur. Ya, nyedak rene. Apa do teng glantung ning kono malah do kaya nek nang ngopi. Iya ngulur suka. Ngeteh. Doyan kowe kopi rotes. Iyo ben-ben aku. Nek kaya ngulur sumpah ngulur. Anak pertama saya mengalami kecelakaan dan koma 12 hari. Mbak Susi itu terlalu lengket dengan magis. Dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke dukun. Makin gede, makin gede. Oh my god. Ih. Kenapa sih? Wajahnya. Astagfirullahaladzim. Makhluk halusnya ada di sini nih. Menembus. Kartika, Roy. Dia mau apa sebenarnya? Iya. Kamu liatin bintang tamu saya, kamu mau sama dia. Nyawanya diambil. Enggak bisa. Salah orang. Anaknya minta aja gak dia dikasih, ya kan? Oh, dia minta nyawa lain. Apalagi Kartika, saya tidak akan kasih. Iya. Nyai menyantet itu bukan dari sisi Nyai jahat sama orang. Tapi Nyai itu ingin mereka yang menyantet itu merasakan bagaimana disantet itu. Itu tujuan Nyai. Aku dari tadi, dari pas pertama kali Nyai datang, Nyai natap aku kayaknya ada rasa serem, terus badanku gemeteran gitu. Iya. Dari tadi, dari awal pertama Nyai masuk. Jangan suka kosong pikiran kalau lagi seperti ini. Sila, Neng, jangan seperti ini. Jika satu pun menyakiti cucuku, maka aku yang maju dengan prajuritku. Terima! Prajuritku. Mereka yang menyantet itu merasakan bagaimana disantet itu. Dia kesurupan dan bilang kepada saya harus mati. Sosoknya? Saya nggak mau jawab.